Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai dakwaan seorang artis wanita meningkat naik yang memburukkan nama pelakon dan penyanyi Aida Jebat kepada individu lain. Memetik Harian Metro, Aida Jebat bagaimanapun enggan mengambil tahu siapa gerangan pelakon itu serta berharap individu itu bersikap profesional dan bersemuka dengannya. Saya tak tahu dan tak nak ambil tahu. Bagi saya, kalau tak puas hati, cakap depan-depan. Mungkin dia tiada niat nak bercerita. Tetapi bila bercakap dengan rekan-rekan artis, menyebabkan perkara ini tersebar dan mengeruhkan lagi keadaan. Sebenarnya, daripada dulu lagi, saya kurang disenangi oleh segelintir artis dan tidak menjadi masalah untuk saya. Salah satu sebab saya tak ramai kawan artis pun sebab perkara sebegini. Bila depan suka, tapi di belakang dia buruk-burukkan orang lain, katanya. Aida berkata lagi, bukan kali pertama kejadian itu berlaku di mana sebelum ini namanya pernah disenarai hitam oleh syarikat produksi dek kerana individu lain memburukkan namanya. Saya hanya berkawan dengan artis bila berkaitan kerja sahaja. Tiada yang saya keluar lepak makan bersama-sama, kalau ada pun betul-betul ikhlas dan baik. Saya pernah dihubungi penerbit dan pengarah yang memaklumkan nama saya disenarai hitam tanpa usul periksa. Bila saya dapat tahu rupanya ada pelakon yang burukkan nama saya, sehingga saya berjumpa dengan pelakon itu. Perkara sebegini bukan sekali dua berlaku, katanya. Terdahulu, menerusi temu bual bersama Melody, Aida mengatakan artis terbaik tidak perlu untuk menjatuhkan dan dengki dengan kejayaan orang lain, sebaliknya dijadikan sebagai inspirasi.